Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal akhiratul muttaqin wal asin. Allahumma salli wa sallim 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad amma ba'd. Jamaah Al Fatih Channel dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Kami merasa senang bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku dalam keadaan tetapnya iman dan Islam serta kesehatan yang baik. Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kehariban baginda Rasulullah, Rasul yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, ingin kami menyampaikan suatu amalan yang sungguh luar biasa. Manfaatnya karena orang yang membaca doa ini, maka jaminan Allah akan masuk surga, dan dosa diampuni serta mudah rezekinya. Itu satu jaminan yang sungguh luar biasa bagi kita, umat manusia, jika mau mengamalkannya. Hal ini disampaikan oleh Abu Umamah Bahili, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membaca doa ini setiap pagi jika mati langsung surga tempatnya. Demikian pula yang membaca sore hari, maka di malam harinya meninggal dunia, pasti masuk surga. Adapun doanya adalah yang perlu dibaca adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu. La ilaha illa anta. Anta Rabbi. Wa ana abduka. Amantu bika, mukhlishul laka dini asbahtu ala ahdika wa waqtika mastata'tu wa atubu ilaik min sayyi'i amali wa astaghfiruka li dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Kami ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu. La ilaha illa anta. Anta Rabbi. Wa ana abduka. Amantu bika. Mukhlishallaka dini asbahtu. Ala ahdika wa wa'tika mastatoktu. Wa atubu ilaik min sayyi'i amali wa astaghfiruka li innahu la yaghfiru illa anta lebih baik kami ulang sekali lagi perhatikan bismillahirrahmanirrahim allahumma lakal hamdu la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduka aman tu bika mukhlisul lakadini asbah tu ala ahdika wa waktika mas tu wa atubu ilaika min sayyi'i amali wa astaghfiruka li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Adapun artinya, Ya Allah, segala puji bagimu tiada Tuhan yang lain kecuali engkau. Engkaulah sebagai Tuhan dan aku adalah seorang hamba. Penuh keyakinan padamu, aku ikhlaskan agama sesempurnanya padamu. Keadaanku di pagi hari atau sore ini menetapi perintahmu, dan semaksimal mungkin harapanku pada janjimu, ampunilah segala dosaku tiada yang sanggup mengampuni kecuali Engkau. Perlu eh, kami sampaikan catatan bahwa doa ini dibaca pada pagi hari setelah selesai sholat subuh dan sore setelah selesai selesai sholat maghrib. Adapun yang perlu diperhatikan adalah lafal asbahtu untuk pagi hari. Sedangkan jika sore hari membacanya lafal asbahtu diganti dengan amsaitu. Ya. Mukhlisul lakadini asbahtu itu untuk pagi hari jika sore kita membaca Mukhlisul lakadini amsa itu. Ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan bisa diamalkan saudara-saudaraku demi meraih cita-cita yaitu bahagia dunia dan akhirat. Salah satu bahagia di akhirat adalah bisa uh, terbebas dari api neraka dan masuk surganya Allah yang penuh dengan nikmat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ada kekurangan kekhilafan kami mohon maaf yang setulus-tulusnya akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh